Bagaimana orang yang terkena sihir sehingga meninggal sebab sihir? Apakah yang meninggal dapat pahala syahid? فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Masih berapa menit? Berapa menit lagi? Empat ya? Misal kita saat ini belum punya harta, tidak ada niat untuk berkorban, sehingga pada awal Dzulhijjah kita masih mencukur rambut dan semisalnya, tiba-tiba di akhir Dzulhijjah, maksudnya mendekati Idul Adha ya, kita mempunyai harta untuk berkorban, atau ketika mungkin di hari Tasyrik ya, apakah pada saat memotong rambut dari memotong rambut hari yang lalu kita berdosa? Nah, ya karena belum ada niat lain. Karena riwayatnya kan beda. Karena memang belum ada kecekel tangan kan. Belum ada niat. Datakan alhamdulillah. Ya ma'la ba'safi. Tidak ada masalah. Nah, dan tidak mengurangi keabsahan dan pahala kurban tadi. Masa game yang ada di HP, apa bisa digolongkan sihir? Bisa. Kalau antum terlalu minded, mau sampai aduh waktu habis tersihir antum sama kim. Nah, waktu bilang mendarik ya, ya boleh bukan tak boleh main, silahkan tapi jangan berlebihan. Bagaimana cara menghilang kecanduan kim online, apalagi musim belajar online, anak-anak gampang sekali kim HP. Waduh, didampingi. Jangan orang tua ini dalihnya apa? Sibuk atau mungkin lagi apa begitu, menghiburnya kasih aja HP. Tuh, jangan. Enggak betul itu. Ya, kadang-kadang kita kan gitu ya, pengin simpel, kasih HP aja diam dah. Mau terus usah sendiri, repot sendiri kalau sudah kecanduan. Nih, ya. Ya ini kita enggak bisa ngelarang terus berkembangnya HP, tapi memang tetap ya kita sendiri yang harus prefer dan semisalnya. Kalau masjid ditutup, ya, masjid masih apa ini? Masjid B masih dibuka, bolehkah kita sholat ke masjid B? Maksudnya begini. Ah, kalau masjid ditutup, masjid B masih dibuka, bolehkah kita sholat ke masjid B? Kita tinggal di lingkungan masjid A, ya boleh, asal antum sehat, antum tidak ada kekhawatiran, ya udah, nggak apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana orang yang terkena sihir sehingga meninggal sebab sihir? Apakah yang meninggal dapat pahala syahid? Ya. Setawana tidak ada sebuah datang dalil kalau orang itu terkena sihir kalau dia disebut dengan mati syahid. Ya. Dan barakallahu fikum, mati dia apakah husnul khatimah tergantung kepada tauhid keimanan dia. Demikian pula ketaatan dia kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tapi tidak ada setawana adanya dalil kalau orang terkena sihir adalah syahid. Ya, syahid biasanya orang yang memang meninggal di mu'arakatil jihad, di medan perang, ada syahid dunia, di antaranya adalah seorang wanita meninggal karena melahirkan, orang yang tenggelam itu di antaranya, atau orang yang terbenam karena sebab apa? Nah, karena sebab longsor, karena sebab tsunami dan sebagainya. Wallahu a'lam. Berkorban dengan uang hasil riba, apakah korban tersebut diterima? Jawabnya la. Riba adalah haram.
Ya. Faqala an-nabiy sallam, ya, bahwa Allah tabaraka wa taala menyebutkan di sana bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ihsan. La yuqbalu, ya, tidak akan menerima. Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Ya halal. Ya. Nah. Ini yang bawah ini ana enggak paham. Mukarrib, yang maksud yang berkorban, ya ada. Kalau itu yang dimaksudkan begitu, ya. Yang berkorban dapat bagian. Saya pernah masbuk di salah satu masjid. Kebetulan saya berada di shop yang paling belakang, sendirian. Kemudian salah satu orang di depan shop, artinya sama-sama masbuk, ya. Di shop ana, di depan shop ana mundur. Keadaan masih sholat, apakah tersebut dibenarkan? Posisi yang seperti itu enggak ada. Ya, kalau orang sudah masbuk, ya sendiri-sendiri. Tidak ada terkait. Dia terkait itu ketika dengan imam yang memang ditegakkannya jemaah yang pertama. Kalau masbuk sudah masing-masing, nggak ada urusan, ya. Nah, itu yang sebenarnya yang seperti itu. Tapi ada punya pemahaman seperti itu, ya, ini pemahaman yang ya kita nggak pernah diajari atau adanya sunnah yang seperti itu. Sahkah sholat di rumah yang dipenuhi dengan jimat atau raja atau haikal? Kalau memang kondisi seperti itu, ya dia mencampur antara ketaatan, ya, dengan kemaksiatan, dan bahkan itu akan terjatuh pada syirik. Ya, ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengatakan bisa sah, ya, selama dia menjalankan na'am rukun dan syaratnya, ya tetap tertunaikan, artinya kewajiban dia gugur. Cuma di situ ada jimat, ada raja, itu yang masalah. Itu yang artinya apa, talbis, ya, tercampur bainal haqqi wal batil, ya. Atau kita dosakah tidak memperingatkan bahaya syirik kepada pemilik rumah? Nah, ini syirik ini, ya, kita nasihat dengan baik karena apa? Minimnya ilmu yang kurang cukup katanya. Ya, kalau yang seperti ini, ya tetap berusaha walaupun mungkin umur kita ini, dengan cara apa? Ya, kita berusaha untuk diberi buku-buku tentang bahaya kesyirikan. Nah, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.